Okay, hai dan assalamualaikum. Welcome back to this channel. Okay, seperti yang tajuk korang tengok, hari ni saya nak makan samyam 3 kali pedas guys. Nampak ni guys, 3 kali pedas guys. Sebelum saya dah, 2 kali pedas saya belum cuba lagi. Saya dah makan 3 kali dulu, insyaAllah saya akan cuba lain kali. So, tapi dalam video kali ni ada apa ni, kita buat kelainan sikit. Okay, yang ni original dia. Okay, sebelah sini kalau korang perasan ada ayam ni. Kita buat yang original yang tak ada campur apa-apa. Okay, yang sebelah sini pula kita ada buat tambah keju guys. Nanti saya akan letakkan video dia guys. Okay, ini kita buat dengan susu dan keju keropok super ring guys. Kita tiru daripada TikTok guys. Ha, hari ini kita tengok mic TikTok guys. So, tambah dengan masa, jangan lupa juga untuk bantu saya guys. Jangan lupa untuk membantu saya tekan butang subscribe, like, komen dan share guys dengan kawan-kawan semua. Kalau nak komen apa, bagi tahu ke bawah, okey? Komen dekat bawah insya-Allah. Okey, sama dengan apa sama kita baca doa dan kita mulakan makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita mulakan dengan minum susu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Alhamdulillah. Sama dengan apa sama mari kita cuba guys. Okey, saya tahu benda ni memang pedas sangat. So, saya sediakan ayam goreng guys. Ayam goreng biasa je guys. Dia tak adalah special dengan ayam goreng ni. Kita tak ada letak. Tapi kita cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Suapannya pertama guys. Tak ayam sekali. Orang cakap dia pedas dia macam yang benda krepek pedas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul guys. Pedas sangat. Kita sambung nanti. Kita cuba yang keju pula guys. InsyaAllah. Sambung balik lagi tu. Pedas guys. Yang tu masih pedas. Tapi yang ni pedas tapi sedap guys. Dia penyelamat. 3 kali pedas tapi okey guys, boleh makan. Dia punya pedasan tu ada. Sedap. Rasa lemak guys. Lemak daripada super ring guys. Senang je. Simple je. Kita buat daripada super ring. Kita tak beli cheese ke apa. Kita beli keropok super ring. Ayam guys. Pedas dia sedap-sedap. Tak membahaya. Yang ni pedas guys. 3 kali pedas guys. Alhamdulillah. Kita cuba sekali lagi. Pedas guys. Cuba sekali sikit. Pedas. Datang guys kepada dia.
Ini penyelamat. Ayam, guys. Sebabkan disebabkan terlalu pedas, saya ambil ni masukkan dalam ni, guys. Nanti kita cuba lagi, insyaAllah. Berlemak. Sedap, guys. Mantap. Ayam. Orang kata kalau nak hilangkan pedas, kena minum susu ataupun minum kopi, guys. So saya minum, saya bawa susu, guys. Saya cuba lagi, guys, yang kering, yang tanpa campuran, guys. Kita makan sikit lagi. Kita cuba, insyaAllah. Lebih banyak. Lebih banyak, eh. Banyak, guys. Nak cuba? Mari kita cuba, guys. Pedas. Pedas dia tak boleh. Lincang. Minum dulu, kan? Dahsyat pedas, guys. So nak habiskan ni, guys, apa saya akan buat? Masukkan semua dalam. Ah, dia datang, guys. Pedas dia. Dia berapi, guys. Terus selamatkan diri kita lagi, guys. Wish. Makanlah super ring. Pedas. Ya, yeah, guys. Pedas sangat. Mari kita cuba habiskan, guys. Ambil ayam. Padu lah. Okey sikit, guys. Kurang. Hui. Samyam 3 kali pedas, guys. Ayam. Ni kita ambil mie, guys. Mari kita habiskan ayam, guys. Ayam, guys. Okey, guys, sampai sini saja. Buat satu lagi. Super ring, guys. Kalau makan super ring, tangan pasti kuning. Oren, sorry. Okay, guys, video sampai di sini saja, insyaAllah. Terima kasih kerana menemani saya untuk makan samyang. 3 kali pedas, guys. Dia masuk mulut, dia tak rasa lagi. Okay lagi, boleh. Tapi rupanya dia pedas kat mulut, guys, kat lidah. Ha, sekarang ni dekat kawasan bibir, guys. Dia nak serang. Lidah mula pedas. So, orang kata minum susu banyak.
So insyaAllah, sekejap lagi saya akan sambung minum susu. Video sekali ni sampai di sini saja insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam video akan datang insyaAllah. Untuk bantu saya guys, tekan butang subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye dan Assalamualaikum.